Sungguh keterlaluan harga diri dan kewibawaan TNI diinjak-injak oleh kesombongan pengungsi keturunan Arab Bahar Smith. Bapak mau datang sekarang ini mau datang sini, ya. Mosok terapi saya atau apa? Oh nggak ada urusan. Ini masalah kita, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah kita, nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar Bin Smith mosok terapi begitu. Salah orang. Kita kirimkan salam cinta ini untuk segenap keluarga besar Angkatan Darat dimanapun berada. Nanti kita deklarasi langsung ngangkat tangan. Saya bersama Pak Dudung. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Bahar Bin Smith, seorang keturunan pengungsi asal Arab yang terusir oleh kaum Wahabi dari tanah leluhurnya dan tinggal di Nusantara. Kini semakin jumawa dengan posisinya yang merasa punya kekuatan besar umat Islam di belakangnya. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar Bin Smith merosok terapi begitu. Salah orang. Padahal jika dilihat, pendukung Cadel Arab ini sesungguhnya hanyalah minoritas umat Islam di seluruh Nusantara, yang mayoritasnya adalah warga NU dan Muhammadiyah. Cadel Arab yang satu ini memang sukses menjual nasab sebagai keturunan Nabi, sehingga bisa membodohi dan memperbudak pendukungnya yang rata-rata sangat dangkal akal sehatnya. Bagaimana tidak dangkal akal sehatnya? Pendukung Cadel Arab ini sebagian adalah warga pribumi Nusantara, namun tetap mendukung Bahar Smith yang hanya seorang warga keturunan pengungsi di Nusantara ini, namun mengobrak-abrik warisan budaya luhur bangsa Nusantara. Para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente menjadi Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Ulama-ulama dari Arab datang ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon terus. Setelah dengan bangsat yang menghina bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia masih menjadi penyembah pohon jika tidak ada bangsa Arab yang datang ke Nusantara. Kini si WNI keturunan ini kembali merendahkan martabat bangsa Nusantara dengan menginjak-injak martabat Tentara Nasional Kebanggaan Bangsa Indonesia. Pak mau datang sekarang ini mau datang sini, ya. Mosok terapi saya atau apa? Oh nggak ada urusan. Kalau Habib lain mungkin bisa kena disok-sok begitu. Saya Bahar Bin Smith merosok terapi begitu. Salah orang. Berawal dari kedatangan Komandan Korem 601 Surya Kencana ke kediaman Cadel Arab ini, yang tujuannya mengamankan wilayahnya dari para rongrong NKRI. Jenderal Bintang 1 dan pasukannya ini pun terlihat mendapat perlawanan dari si Cadel Arab dan para pengikutnya. Sang jenderal yang mengingatkan Cadel Arab supaya sopan dan tidak menebar kebencian ketika ceramah ini, ditanggapi kembali oleh Cadel Arab ini dengan kembali menebar fitnah kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman. Menghina persorangan, menghina mungkin mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan juga Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan kutik-kutik masalah agama kalau enggak tahu masalah agama. Panjenengan jangan sampai dihasut. Beliau adalah simbol negara. Banyak orang yang menghina, mencaci. Jangan sampai terhasut. Beliau orang yang begitu perhatian kepada santri. Makanya wong akeh wong sing gak seneng sing model katok cingkrang ya akeh sing gak seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang sakit hati sama beliau. Apa sebab
rencana jahat mereka digagalkan oleh Pak Dudung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, rencana jahat para kadal Arab menghancurkan NKRI untuk dijadikan negara khilafah yang selama ini mereka lancarkan telah digagalkan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman dan pasukannya. Tidak heran jika akhirnya Jenderal Dudung menjadi sasaran fitnah para kadal Arab dan menghasut umat Islam supaya membenci Jenderal Dudung. Tahu Jenderal Dudung? Siapa? Kenapa kau takut? Takut di penjara? Siapa Jenderal Baliho? Meskipun selama ini Bahar Smith keluar-keluar NKRI harga mati, kenyataannya Bahar Smith adalah pemuja Rizik Sihab dengan FPI-nya yang ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah impian mereka. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Jadi jelas NKRI harga mati yang selama ini digembar-gemborkan kadal Arab Bahar Smith hanyalah topeng untuk menutupi kebusukannya. Propaganda-propaganda yang dilancarkan Bahar Smith pun terbaca jelas untuk menghancurkan NKRI. Seperti menghasut rakyat supaya tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada TNI, dan juga tidak percaya kepada Polri. Ingat, jangan kita mau dipojokkan, pecah belah. Kita menjadi anti pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan TNI, tidak suka dijauhkan dari TNI ataupun Polri. Itu cara-cara oknum-oknum bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Sadar atau tidak? Kira-kiranya Indonesia begitu bapak-bapak ini selaku anak bangsa yang terdahulu semua ikut berjuang di dalam republik ini, apakah Indonesia kalau pecah belah kalian ridho? Jawab yang keras. Pertahankan itu NKRI. Jangan sampai kita jadi bangsa yang mudah terpengaruh, mudah digoyahkan. Tujuannya adalah apa? Indonesia kayak tumpeng mau dibagi berapa? Kita kirimkan salam cinta ini untuk segenap keluarga besar Angkatan Darat dimanapun berada. Nanti kita deklarasi langsung ngangkat tangan. Saya bersama Pak Dudung. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Kami segenap para santri, para ulama, para kiai, para sesepuh mengucapkan selamat Hari Juang Kartika. Semoga segenap keluarga besar Angkatan Darat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur. Saya bersama Pak Dudung. Saya bersama Pak Dudung. Allahumma sholli ala Muhammad.